Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya 2Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Kukiran Kingdom, dan sudah ada update terbaru di tanggal 28 Oktober ini ya. Jadi di sini ini udah ada cookie Halloween. Nah, ini ya. Pumpkin Pie Cookie. Oke, ini dia. Untuk cookie-nya sama juga udah ada kostum juga di Kukiran Kingdom ini. Jadi di Kukiran Oven Break itu kan ada yang namanya kostum-kostum ya, yang bisa kalian dapetin dengan cara gacha juga pastinya. Dan ada ini, ada treasure baru, Sim Stress Pin Cushion. Oke, kita akan ambil dulu ini hadiah-hadiahnya. Ini dapat King ini ya, Kukiran Kingdom update gift, dapat yang 500 cube itu untuk gacha dari kostum. Ini linking your account dapat 10. Wih, lumayan ya, dapat 10 ya. Dapat 10 lagi ini karena kita sudah nyampe bintang 3 ya untuk si malanya. Ini error kompensasi. Ini sudah yang saya suka dari Dev Sister ya, karena murah banget ngasih ini, ngasih-ngasih diamond-diamond gini biar kompensasi error aja dikasih diamond banyak banget ya, nggak kayak game-game yang lain ya. Nih liatin. Sorry for the extended maintenance period. Here's your compensation. Liatin 5.000 loh dikasih loh. Kalau misalkan game sebelah ya cuma dapat satu dream ball. Oke, kita ambil dulu ini di sini. Yang lainnya nanti aja lah saya ambil ya. Jadi 64.000 sudah untuk kristal saya ya. Oke, kita ke mungkin langsung aja kali ya ke gacha di sini. Nah, ini dia. Ini gacanya kita nanti ini saya gacha sendiri saja. Kita mau gacha ini dulu. Jadi udah ada pumpkin pie cookie. Ini untuk grade-nya dia epic ya. Ini dia tipe magic ini ya. Ini dia di tengah kalau untuk dari ininya, dari distance-nya. Ini untuk dari probability-nya kalian bisa lihat ya, untuk di ininya, di banner-nya ini dapat 1,44% kalau dari pumpkin pie cookie-nya, untuk yang langsung cookie-nya ya. Tapi kalau soul stone-nya dapat 8,2% nih ya. Oke, kita mungkin pemanasan dulu karena untuk yang di banner yang ini juga ini bisa mendapatkan pumpkin pie cookie juga ya, meskipun dengan rate-nya yang pastinya ya sama saja dengan yang ini, dengan yang epic-epic lainnya 0,082% untuk cookie-nya, sedangkan untuk dari soul stone-nya 0,469%. Kita coba draw dua kali dulu ya. Tuh. Kita tes nih apakah bisa mendapatkan pumpkin pie cookie di sini. Oke, ini kita dapat cookie epic ternyata. Dapat apa nih? Oh, dapat mango cookie lagi nih ya. Oke, kita berhasil mendapatkan mango cookie lagi di sini. Oke, sip. Langsung dapat epic ya, baru first pull ya. Oke, kita coba lagi di sini. Kita skip saja di sini ya. Kita dapat soul stone-nya si avocado cookie. Lanjut kita akan draw 10 nih ya kali ini ya. Yuk, gas. Sepertinya tidak dapat epic kali ini. Nah, ini cuma dapat rare saja ya. Kalau misalkan mukanya witch-nya seperti itu. Ya udah, ini kita skip saja. Yuk. Ya, bener ya, cuma dapat rare saja nih. Oke, waktunya kita akan gacha pakai ini dulu, yang special cookie cutter-nya ya. Jadi di banner-nya pumpkin pie cookie ini kita akan gacha pakai yang special cutter-nya. Mungkin 5 kali dulu ya, kita ngeteng dulu nih bentar. Oke. Kayaknya di skip saja ya nih. Ya, di skip aja. Oke, dapat soul stone sepertinya. Dapat 3 nih ya, pumpkin pie cookie soul stone. Lumayan nih. Kita gacha lagi. Yuk. Apakah bisa mendapatkan pumpkin pie cookie langsung? Dapat soul stone lagi kah? Kita lihat nih. Oke, dapat lagi 2 ternyata di sini. Ini sisa 3 kali lagi kita gacanya, kita ini aja ya, kita skip saja. Yuk. Kita gacha lagi. Sisa 2 kali lagi untuk yang ngetengnya ya. Habis itu kita akan ini. Kita akan multi ini ya. Lumayan dapat custard cookie meskipun sudah tidak saya pakai lagi karena sekarang saya pakai herb cookie untuk dari healernya ya. Masih belum mendapatkan pure vanilla juga di sini. Ini dapat rare sepertinya. Kita skip saja. Ya, dapat rare. Dapat blackberry. Oke. Kurang satu ini, padahal bisa dinaikin lagi untuk dari bintangnya ya.
Yuk kita pakai yang 10 cookie cutternya ini, untuk yang magic cookie cutternya. Langsung aja kita akan coba buka. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat si pumpkin pie cookie ini ya. Oke, ada si strawberry cookie. Apakah bisa mendapatkan? Waduh, sepertinya rare saja ini. Kita lihat nih ya. Oke, ya sepertinya rare saja. Tidak ada ininya. Tidak ada tanda-tanda mendapatkan cookie epic nih ya. Kita skip saja lah ya. Oke, bener ya. Kita gas lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Apa yang bisa kita dapetin? Aduh, ada si strawberry cookie lagi. Belum mendapatkan epic sepertinya ya. Tadi epicnya sudah kita dapetin di cookie cutter biasa. Ya nggak ada juga ya. Saya kaget ini. Tapi dapat 3 tuh untuk dari pumpkin pie cookie-nya ya tadi ya, dari soulstone-nya. Mungkin kita langsung saja lah ya. Ini pakai 3000 kristal. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat si pumpkin pie cookie. Yuk. Kita buka di sini. Oke, sepertinya masih belum dapat lagi nih. Kita skip dulu ya. Iya nih ya, masih common-common saja yang kita dapetin. Gas lagi lah pokoknya lah ya. Ini kita draw saja langsung. Ada strawberry cookie sama si ini, sama si wizard ya. Cuma sepertinya masih belum dapat lagi. Masih belum dapat ya. Sudah 6000 ini. Yuk. Ya bener ya. Banyak banget commonnya ya. Yuk kita gas lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Aduh, masih belum dapat epic lagi sepertinya. Aduh, masih masih rare saja ini ya. Sudah 9000 ini. Yuk, kita skip saja dulu. Skip, 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 skip. Nah, dapat rare sama common ya. Yuk, kita gas lagi di sini. Berarti sudah 12000 ya. Kita lihat nih. Waduh, rare lagi masih ya. Oke. Masih rare saja yang kita dapat. Mungkin kita coba draw ini dulu kali ya. Kita draw 5 kali. Kita buang sial dulu, siapa tahu di sini bisa dapat epic setelah ini ya. Nah, karena di sini nggak dapat epic, apakah di sini kita bisa dapat epic kali ini ya? Aduh, masih belum ada custard cookie yang muncul. Wah, ini berapa ini, sudah 15000 tadi ya. Oke, kita skip saja lah ya. Oke, itu yang kita dapetin. Yuk langsung lagi kita akan gacha lagi di sini. Ada strawberry cookie, apakah bisa mendapatkan? Belum juga, gila. Oke, kita skip lagi ya. Ini sisa 3 lagi nih. Sisa 5 lagi ya, kita dapat 3 lagi di situ. Kita gas lagi nih pokoknya ya. Tadi 64.000 ya kita punya ya. Jadi sisa 46 nih ya. Berarti udah terpakai 12.000. Langsung aja lah kita buka lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wah, parah nih. Belum dapat lagi masih. Dapat nih, dapat epic nih. Kalau kayak gini, yuk. Apakah kali ini bisa mendapatkan si ini pumpkin pie cookie? Dapat satu ini kalau misalkan ada begini ya. Kita lihat nih. Oke, dapat bit cookie, soulstone. Ini dapat strawberry cookie. Oke, lumayan. Bisa dinaikin, tapi belum sih, belum dinaikin bintangnya tuh ya, belum cukup juga. Sisa sekitar 50-an atau 46 tadi ya si cookie-nya itu ya. Pumpkin pie cookie dapat 3 di sini. Oke, dapat 3 lagi untuk si pancake ya. Ini dia. Apa yang kita dapatkan kali ini? Langsung aja. Favor. Oke, ini sepertinya pumpkin pie cookie-nya ya. Akhirnya kita mendapatkan pumpkin pie cookie. Sip. Nah, mantap ya. Akhirnya kita dapat si pumpkin pie cookie-nya ini. Ini kalau tidak salah dia mirip kayak licorice ya. Coba nanti kita tes saja ya. Oke, kita berharap nih bisa dapat ini lagi. Si pumpkin pie cookie lagi. Kalau bisa ininya ya. Dari soulstone-nya ya.
Mungkin saya akan coba sekali lagi nih. Oke, kita lihat nih apakah bisa dapat epic lagi. Oke, sepertinya tidak. Tapi semoga bisa dapat. Nah, sip, pas. Jadi si pumpkin pie cookie-nya sudah bintang 1 nih ya sekarang ya. Yuk, langsung aja kita akan ke cookie-nya di sini. Pumpkin pie cookie. Mana ini tadi nih? Nah, ini dia. Ini pumpkin pie cookie-nya sudah bisa jadi bintang 1 nih ya. Oke, mantap sekali. Nah, yuk. Ini kalau misalkan toppingnya harus dinaikin dulu levelnya berarti ya. Maksimal nyampe 46. Oke, kita gas aja lah ya sampai 46 nih. Oke. Kita naikin ininya dulu ke max level. Sampai 36 aja ya. Oke, ini dia summon pompon with apa tuh tadi? Sebentar kita lihat dulu ya. Nah, ini dia summon pompon with 65,6% attack, 188% defense dengan 382% HP. Healing receive itu kurang 70% untuk selama 3 detik dan pompon strike attack itu 170% dengan attack speed itu 45% while pompon is active ya. Coba kita tes saja untuk si pumpkin pie cookie-nya ini langsung di sini pastinya world exploration. Kita coba di level yang agak tinggi saja ya. Mungkin di level 6 saja kali ya. Ya, ini level 6 kita tes di boss stage bisa nggak nih ya? Kita tes aja lah di sini ya. Kira-kira bisa nggak ini kita tes di sini ya? Oke, kita edit dulu. Nah. Oke, yuk. Kita gas aja di sini ya. Ini dia pumpkin pie cookie. Widih, mantap ya. Akhirnya kita dapat cookie baru ini setelah menghabiskan berapa kristal tadi ya? Saya lupa sampai. Oke, ini dia. Ah, iya benar tuh. Dia nge-summon si pomponnya itu ya. Dan mantap sekali jadinya. Jadi ya kalau misalkan kalian nggak punya licorice, ini bagus juga buat kalian gacha ya. Dan itu dia bisa ini ya, bisa bertahan lama ini pomponnya. Wah tuh, kalau misalkan nggak mati ya bakal terus ada tuh. Nah itu durasinya cukup lama juga ya untuk yang level sekian ya. Level berapa tadi? Level 46 ya. Tapi skillnya masih level 30-an tadi ya. Oke. Langsung aja kita cepetin aja nih ya. Nah ini dia. Untuk si pomponnya. Tapi healingnya bakal down ya. Kalau misalkan pomponnya aktif nih ya. Jadi keren keren keren. Ya makin makin senang saya main Kukiran Kingdom ini. Oke, ini kita melawan bosnya. Oke, sip. Itu dia untuk pumpkin pie cookie. Wih, ini udah bintang 1 juga ya tadi ya. Karena kita banyak dapat soul stone-nya dan tadi berhasil mendapatkan satu untuk langsung cookie-nya tuh ya. Oke, itu saja mungkin untuk video gacha kali ini dan juga review singkat dari Pumpkin Pie Cookie. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka, langsung saja ditinggalkan like, di-subscribe juga untuk video Kukiran Kingdom lainnya. Dan jangan lupa di-share ke teman kalian kalau di sini saya sudah gacha. Nggak tahu tadi berapa kristal ya, kayaknya 24 sudah ya. Soalnya tadi kan terakhir kita punya 64 ya, 64 ribu kristal ya. Jadi kita sudah habis 24.000 kristal untuk mendapatkan si pumpkin pie cookie ini ya. Nah ini masih level 36, nanti saya akan coba naikin lagi, kayaknya sih makin gila dia. Kalau begitu terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.